Military Commander General Moeldoko is recommending retired Major General Hendardji as a candidate for the KPK leadership, arguing that as a former leader of the military police, he has experience in legal matters and a high level of integrity. Kami TNI mau rekomendasikan Pak Hendardji, Mayor Jenderal Purnawirawan Hendardji, untuk kita kirim sebagai calon ketua KPK. Dan Panglima TNI memberikan rekomendasi. Kenapa? Alasannya, yang pertama Pak Hendardji pernah jadi dan puspom, punya basic hukum, pernah menangani kasus besar dalam konteks koneksitas ya antara TNI dengan sipil. Berikutnya dilihat dari integritasnya, semuanya kita paham Pak Hendardji adalah orang yang memiliki integritas yang sangat baik, disiplinnya tinggi, tanggung jawabnya tinggi. Jadi kami Panglima TNI akan memberikan rekomendasi.